bid'ah wal ahwa, ahlu bid'ah al aqidiyah wa ahlu bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجداد بيننا وبينكم. بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kita di akhir muka surat 462 dari Al-Bidayah wa Nihayah. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah talabu min abihim, mereka saudara-saudara Yusuf meminta dari ayah mereka ayur silama ahum akhahum Yusuf, agar mengirimkan bersama mereka saudara mereka Yusuf. Wa azharu lahu annahum yuriduna ayyar amahum, mereka menampakkan kepada ayahnya bahwasanya mereka ingin Yusuf menggembala bersama mereka. Wa an wa ayyal ab, bermain-main. Wa yambasito, berlapang-lapang. Ya, tidak hanya sibuk kalau zaman sekarang apa? Kutu buku, Indonesia bilang. Kalau sekarang di sini apa ya? Kutu buku. Istilahnya pakai kutu juga istilahnya. Oh iya. Tapi ya, bermain-main atau pergi sih, tengok-tengok apa pemandangan dan sebagainya. Wa qad admaru lahu maulahu bihi alim, dalam keadaan mereka telah meniatkan untuk Yusuf perkara yang Allah mengetahui itu. Fa'ajabahum asyaykhu alaihi minallahi afdalus salatu wat taslim. Ini mengisyaratkan ya, untuk lafaz salawat di luar salat itu tidak harus Ibrahimiyah atau apa, buktinya lain-lain salawatnya para muhaddisun alaihi salam, alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam. Ini Masya Allah panjang juga, alaihi minallahi afdalus salati wat taslim. Maka bapak tua itu yaitu Nabi Yakub menjawab mereka, ya bani, wahai anak-anakku, yasyuku alayya an ufariqah, terasa berat bagi saya untuk aku berpisah dengan dia, an dengan fi'il mudhari sebagai fa'il dari yasyuku, sa'atan min nahar, sesaat dari waktu siang, minan nahar. Wa ma'ahada, bersamaan dengan ini, aksha antastaghilu fi la'ibikum, aku khawatir kalian sibuk di dalam permainan kalian, wa ma'antum fihi, dan urusan kalian, fayatiyadzibu fayakulah, kemudian serigala mendatanginya, serigala datang kemudian memakannya. Terutama kalau permainannya adalah menyorok gitu ya, tahu-tahu hilang, bahaya juga di tempat-tempat yang memang membahayakan tentunya. Ma'udzubillah. Kadang apa anak-anak di pasar malam atau di acara apa fun fair itu kadang main menyorok dengan adiknya atau apa, oh tahu-tahu orang tuanya bingung mencari. Bahaya. Thayyib. Wala yaqdiru ala daf'ihi an, dan dia tidak mampu untuk menolak serigala dari dirinya. Lisi ghorih, karena dia masih kecil. Wa ghaflatikum anh, dan lalainya kalian darinya. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah, mereka mengatakan demi Allah kalau sampai dia dimakan oleh serigala dalam keadaan kami ini adalah satu kumpulan, kumpulan yang sudah agak besar, inna idzal la khasirun, sesungguhnya kami jika demikian benar-benar merugi. La in ada alaihi dhi'b, apabila serigala menyerangnya, fa'akalah, kemudian memakannya, mimbainina, di antara kami, awishtagolna an, atau kami bersibuk-sibuk darinya, hatta waqahadha, sehingga ini terjadi, wa nahnu jama'ah, sementara kami adalah satu kumpulan orang, 11 orang, atau berapa misalkan, atau mungkin 10 kah, kalau Bunyamin tidak ikut, Bunyamin kecil sekali. Inna idzal khasirun, sesungguhnya kami jika demikian benar-benar merugi. Ajizuna halikun, lemah dan binasa. Wa inda ahli kitab annahu arsalahu wara'ahum, menurut ahli kitab Nabi Yakub mengirimkannya di belakang mereka, yatba'ahum, yatba'uhum, mengikuti mereka. Fadalla 'anit thariq, ini pun malah lebih aneh ya, takkan mereka
Takkan Yusuf sekedar mengikuti dari belakang, dibiarkan ayahnya, bukan dijaga baik-baik oleh mereka. Akhirnya dia tersesat jalan. Hatta arsyadahu rajulun ilaihim, sehingga Yusuf yang masih kecil ini ditunjuki oleh seorang lelaki kepada saudara-saudaranya yang entah sudah di hadapan sana atau di mana. Wa hadza aidan min ghalatihim, ini juga termasuk dari kekeliruan ahli kitab. Wa khata'ihim fit ta'rib, dan kekeliruan mereka di dalam mengarabkan cerita itu. Fa inna Ya'qub alaihi salam kana ahrasa alaih, karena Ya'qub alaihi salam itu sangat bersemangat untuk memelihara anaknya. Min ayyaba asahum ma'ahum, daripada mengirimkannya bersama mereka. Ya, Nabi Ya'qub tak mau, walaupun mereka menjaga itu aja, Nabi Ya'qub tak mau. Fa kaifa yab'asuhu wahdah, bagaimana malah mengirimkan Yusuf kecil ini sendirian mengejar saudaranya yang sudah di depan, ini lebih aneh lagi. Falamma dhahabu bih, tatkala mereka pergi membawanya. Wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jubb, dan mereka bertekad untuk menjadikannya, memasukkannya ke dalam lubang yang sangat dalam, lubang sumur yang sangat dalam. Jub ini adalah lubang. Ghayabat itulah kita lewati pembahasannya, yaitu yang dalam dan tidak ada cahaya, sehingga orang yang di dalam seakan-akan ghaib, tidak nampak saking gelapnya. Wa auhayna ilaih, dan kami wahyukan kepadanya, berarti jawab falamma belum, memang belum. Latunabbi annahum bi amrihim hadza, demi kebesaran kami engkau benar-benar akan menceritakan kepada mereka urusan mereka ini. Suatu saat Nabi Yusuf akan mengingatkan mereka tentang tipu daya mereka itu. Wa hum la yas'urun, dalam keadaan mereka tidak menyadari itu akan terjadi. Baik, kalau di Damaj rata-rata sumur sampai 200 meter, 300 meter, memang sangat dalam. Di banyak tempat di Damaj, enggak tahu di tempat-tempat lain. Waja'u abahum isya ayyabakun, ini juga belum jawab falamma, falamanya masih jauh, ini masih ataf jumlah ala jumlah. Dan mereka mendatangi ayah mereka di waktu malam dalam keadaan menangis. Kata Imam Ibnu Jarir, kata Imam As-Sa'di, kenapa di malam hari, biar lebih gelap, sehingga kedustaan di wajah itu tidak seberapa nampak karena gelap. Dalam keadaan menangis. Baik. Kata Ibnul Arabi, ini menunjukkan bahwasanya semata-mata tangisan tidak menunjukkan pelakunya itu benar. Baik. Qalu ya abana inna dhahabna, mereka mengatakan wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi. Nastabiq, kami berlomba-lomba, yaitu adu lari, istilahnya adu cepat lari panggilannya. Berlomba, iya. Wa tarakna Yusuf, dan kami meninggalkan Yusuf inda mata'ina, di perlengkapan kami. Mungkin disuruh jaga barang-barang, tak jadi dijaga, malah suruh menjaga. Kata Al-Qurtubi, ini menunjukkan bolehnya berolahraga, bolehnya perlombaan dalam olahraga. Karena Nabi Ya'qub tidak menyalahkan mereka masalah musabaqah. Dan Nabi Muhammad juga mencontohkan musabaqah dengan Aisyah. Yang penting adab-adab dipenuhi, bukan malah dengan alasan olahraga, pakaian jadi tidak lengkap dan sebagainya, bukan. Baik. Terutama olahraga-olahraga yang membantu jihad, membantu kekuatan ibadah, maka ini adalah disyariatkan. Fa'akalahu dhi'ib, kemudian dia dimakan oleh serigala. Ini memalukan, tadi sudah janji-janji menjaga dari serigala, malah mereka sendiri mengakui kalau betul, tapi ya dusta. Ini membuat malu diri sendiri, berarti mereka merugi. Wa ma anta bi mu'minil lana. Nah, ini celaan kata para ulama, ini mereka mencela ayahnya, engkau memang tidak akan percaya pada kami. Sampai dikatakan bukan wa ma tu'minu lana, tapi wa ma anta bi mu'minin, yaitu dengan jumlah ismiyah menunjukkan betul-betul engkau memang tidak akan percaya kami. Walau kunna shodiqin, walaupun kami jujur, tapi dusta. Susah ya, dengan bahasa sekuat ini, gaya bahasa sekuat ini, tapi mereka berdusta.
Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Mereka datang, mereka mendatangkan gamisnya dengan membawa, dengan disertai oleh darah yang sangat dusta. Kadzib di sini adalah sebagai apa? Na'at. Tapi na'atnya didatangkan dengan masdar, bukan kadzib tapi kadzib masdar. Ini min babil mubalaghah. Saking dustanya, karena memangnya itu darah Yusuf betul-betul. Ya zaman itu jelas apa, belum ada teknologi ya untuk memeriksa DNA atau apa, ini darah siapa, darah apa, tak jelas. Kalau dalam Israiliyat ada tambahan, yaitu apa, Nabi Yakub mengatakan alangkah bijaknya serigala itu, bagaimana dia menerkam Yusuf sampai berdarah-darah tapi bajunya tidak robek-robek, bagaimana caranya itu untuk menunjukkan dustanya mereka. Ini menunjukkan seandainya Israiliyatnya ceritanya betul, menunjukkan apa? Benarnya kalimat tidak ada kejahatan yang sempurna. Sayangnya kita tidak tahu kenyataannya apakah betul Nabi Yusuf, Nabi Yakub bicara itu. Mungkin betul, mungkin ceritanya tidak seperti itu. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Dan ini bantahan. Nabi Yakub tahu mereka dusta, makanya mengatakan bal sebagai bantahan. Keadaannya tidak seperti yang kalian katakan, tetapi hawa nafsu kalian yang menggoda kalian untuk membuat perkara ini. Fasobrung jamil, sobr di sini sebagai khobarnya, takdirnya fasobri sobrung jamil, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kesabaran saya adalah kesabaran yang indah, kata Syekhul Islam di dalam kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah. Asobrul jamil asobrul ladhi min ghairi tashakwa, yaitu kesabaran tanpa adanya keluh kesah, itu sobrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan Allah lah yang dimintai pertolongan atas apa yang kalian sifatkan. Imam Ibnul Wazir dan beberapa ulama lain menetapkan al-musta'an sebagai nama Allah. Sebagaimana nama Allah boleh isim fa'il, boleh juga isim maf'ul, seperti wadud mungkin isim fa'il, isim maf'ul. Berarti al-musta'an boleh juga yang dimintai pertolongan. Kemudian lam yazalu bi abihim, mulai dari awal cerita lagi akhirnya ya. Mereka terus-menerus membujuk ayah mereka, hatta ba'asahu ma'ahum, sehingga ayahnya mengirimkan Yusuf bersama mereka. Fama kana illa, tidaklah yang terjadi kecuali an ghabu an ainih, mereka tidak lagi nampak dari pandangan mata ayahnya. Sudah apa? Sudah keluar dari desa itu atau apa, wa alam. Faja'alu yashtimunah, mulailah mereka mencaci maki Yusuf. Dari mana Ibnu Katsir mendapatkan ini? Akhirnya ya dari salaf yang mendapatkan dari Israiliyat, wallahu alam. Wa yuhinuna, dan menghinakan Yusuf bil fa'ali wal maqal, dengan perbuatan dan ucapan. Disebutkan dalam apa itu namanya? Dalam tafsir Qurtubi, cerita-cerita Israiliyat itu masing-masing apa itu mencaci maki atau menolak-nolak dan sebagainya. Kemudian maka si Yusuf berkata kepada abangnya yang paling besar, apa itu abang lungnya, lindungilah saya begini-begini, kasihan ayah gini. Tahu-tahu malah disikapi lebih kasar lagi, ditampar, dipukul. Entah namanya Israiliyat, tak tahu betul tidak sampai macam itu, tak tahu. Wa ajma'u ala ilqa'ih, mereka bersepakat untuk melemparkan dia fi ghayabatil jubb, di lubang yang sangat dalam dan gelap. Evi ta'rih, ya di jurang atau ta'r si jurang atau lubang ya. Ala ra'ufatihi wahia as-sakhrah, bukan dicelupkan dalam air, ini berarti membunuh, tapi diletakkan di batu yang menonjol di tepi dinding sumur. Ini kebiasaan masa lampau untuk orang-orang, biar memudahkan kalau ada masalah memang harus masuk ke sumur. Nah, di situ ada batu yang disiapkan untuk dia duduk di situ atau berdiri di situ biar tetap kering. Nah, ternyata untuk cerita ini mereka tidak mencelupkan Yusuf ke sumur, ke air, nanti boleh mati itu, tapi diletakkan pelan-pelan mungkin dengan apa, tali itu, untuk diletakkan di bagian batu itu. Wahya sokhratullah titakunu fi wasatih, yaitu batu yang ada di tengah sumur. Yakifu alaihal ma'ih,
yang mana seorang ma'ih yang biasa mengurusi itu berdiri di atas batu itu kalau memang masuk ke dalam sumur. Wa huwa alladhi yanzilu liyamla addala addila, yaitu orang yang turun untuk memenuhi sumur, memenuhi timba. Idza qallal ma', kalau airnya sedikit terpaksa harus turun. Walladhi yarfa'uha bil habl yusamma matih, yang menaikkan dilak tadi, apa namanya itu ya, timbanya itu, baldinya dengan tali, dinamakan matih. Ada ma'ih, ada matih. Masya Allah. Falamma alqauhu fih, tatkala mereka melemparkannya ke dalam sumur tadi, auhallahu ilaih, Allah mewahyukan kepadanya, alal khilaf, apakah ini wahyu yang betul-betul wahyu sebagai nabi, ataukah maksudnya ilham, dohirnya adalah ilham. Karena nanti disebutkan tatkala sudah mencapai asyuddah, yaitu usia 40 tahun, kami berikan kepadanya hukmah wa ilma, yaitu kenabian. Jadi yang ini adalah wahyu, di sini maksudnya adalah ilham. Kata Imam As-Sa'di, ini sebagai hiburan tatkala beliau bersedih hati dan kebingungan, namanya masih kecil, maka diberi ilham di dalam hatinya, nanti engkau akan ditolong, engkau akan begini-begini, dan bahkan menceritakan kembali ke mereka peristiwa itu. Dijamin engkau tidak akan mati di dalam sumur ini. Baik. Annahu la budda laka min faraj, pasti engkau akan mendapatkan jalan keluar. Ya, ini bukan segalanya. Kalau engkau sudah di dalam sumur, ini bukan akhir dari segalanya. Wa makhlas, tempat keluar. Wa makhraj, Masya Allah ya. Tadi apa? Faraj, kelonggaran. Makhlas, yaitu kebebasan. Makhraj, yaitu jalan keluar. Min hadhihi syiddah, dari kesulitan ini. Allati anta fiha, yang engkau ada di dalamnya. Walatuh bironna ikhwatak, ikhwatak, pastilah engkau akan mengkabarkan kepada saudara-saudaramu. Bisoni ihim hadha, dengan perbuatan mereka ini. Fi halin anta fiha aziz, dalam situasi di mana engkau adalah mulia nantinya. Wahum muhtajuna ilaik, dalam keadaan mereka berhajat kepadamu. Khaifuna min, takut kepadamu. Wahum la yas'urun, dalam keadaan mereka tidak menyadari. Menyadari apa? Maf'ul bihnya terhapus, jadi makmulnya terhapus, jadi ada beberapa penakwilan. Menyadari apa di sini? Qala Mujahid wa Qatadah, wahum la yas'uruna bi'iha illahi ilaihi dhalik, mereka tidak menyadari Allah memberikan wahyu kepada Yusuf tentang itu. Wa an ibni Abbas, wa hum la yas'urun ay latukhbirannahum bi amrihim hadha fi halin la ya'rifunaka fiha, pastilah engkau akan mengkhabarkan kepada mereka tentang perbuatan mereka ini dalam suatu keadaan yang mereka tidak mengenalimu di situ. Ya, masih kecil, setelah besar mungkin wajahnya agak lain. Tahu-tahu sudah jadi menteri besar. Jelas mereka tidak menyangka ini dari Bani Israel, bukan dari Egypt. Rawahu bin Jarir anhu. Baik, ilahuna wa wallahu a'lam.